sing penipu lah ngene polosane fakta ya wis fakta. Of course aku mrene. Iya lah. Enggak apa-apa. Tak golek ngalor gimana ngomongmu karang anyar. Aku mbok sampean golek ngalor rene silakan enggak apa-apa. Wong tere iya seru mah. Kita gua taruh belakang. Kita anggalan. Aja. Lha wis tak takoni ngenae piye tapi kan dekne jawab malah kok ngono. Pas aku ku. Lha aku lak aku niatku kating wae, Pak. Tak omong sama niatku kating wae tapi aku gunung janji. Pokoknya aku enek duwene aku 100.000 ya tak cicil. Tapi lah omongane monggo lah wong kabeh enek kesandunge aja koyo ngono. Ngomong ku ya enek klerune. Lha wong kene ya kalau kesadarannya kalau juga tangan caranya lelah arek kau HP ngupload foto kau ngurus gini aku lain HP pak udah aku bisa ini jalur tang tapi aku niatnya nyaur tapi alhamdulillah ya beres aku seneng mama terus lutan kono aku kesandung kau yang kono berare gak tambah di sorai diomong ini ya aku tambah meneng aku gak pakai nubuat gue tak blok terah cerut temet aku terus malah gak status ngini yus tapi kan aku awal mula api kan sampean aku meteng lah sing jiri nih bapak telu lah ngini aku sedene terus aku bisa emang takdirku penting aku niat tuh aku nyaur tapi yang gue kapan mbak ngutok entah ini mati loh ya kan ya terserah iya sih lele emang lele dia mas kamu lele emang ini niatan api kan bisa men iso bisa ya men saya juga sama ngenteni aku mati ya tarin ben aku harus mati mulai pertama mbak Evi tembungnya biye tembung kan mbak Evi biye janji ini kak pertama pertama tembungnya nyirep KTP ku nggak jenengku di gawon yang bank jekok duit saya wudolan ki gawe paruan wong loro iyalah nggak permitku nggak permitku gawe wong loro cita kayak konjoni deh cita kayak deh nih kui banulan bayare ben kui bayare peng telu ya bayare peng video 500 jadi paruan wong loro yang pertama bayar deh ini gak bayar ya aku isan bayar. Terus yang kedua, dek ini juga bayar. Yang kedua kan, lah aku kan yuk potong gaji ya. Potong gaji kan juga gak ada duit. Lah terus, aku takon dek ini api-api piye. Aku juga potong gaji, aku gak ada duit. Aku nyilis sapa, aku juga gak punya banyak teman dek kono ya. Koncoku nih kono pertama kan juga lawan Mbak Siriki. Kabel koncoku ya setanggap kayak mbakku dewe. Lah kok malah dek ini tak takon api-api, dek ini malah blokir aku. Kan ya aku sih ngenang depan. Kan berdoa nungkono, terakhir ngebar. Saiki aku enak masalah kau ingin ini untuk dirimu. Ya saya aku jalan. Lah kok bisa tekan aku? Lah kok bisa masalah mau tekan aku? Biasanya ini ngejen marah. Gara-gara lu nyapa? Lah gue gak sama mau ngomong masalah itu. Aku ngomong apa nih ngejen? Aku ngomong apa nih ngejen? Lu ngomong gue masalah polisi-polisi ini. Oh gak yo, malah Maurin telepon aku. Maurin terus telepon majikanmu yang lawas teleponnya Maurin. Maurin mau telepon aku yang disini saiki. Iya terkapas dengan agensi yang Mbak Evi si botak takon iya soalnya pas aku udah ngerti kan aku juga sih ngomong kan sampean itu aku gak ngerti Maurin sing telepon aku gak tau ada adun Maurin bebe aku balik aku hati ngomong datang sih lah aku lawe setor sampe bayar si iyo iyo kan sama ngomong iyo aku ngomong iyo eleng weh aku ngomong iyo kan sampe juga ngerti posisiku di saat itu aku potong gaji dan juga ya pesan dong aku keadaan balik kok ya sampe gak undur konco gak tapi ngapain sampe harus ngeblokir aku loh. Kan gak perlu ngeblokir toh pusat bukan masalah ngeblokir omonganmu belum undur lagi status ku elek ya terus sampe ngeblokir aku of course aku ngomong elek sampe napi nih apa aku ya api tak tengahin nginai pokoknya kok urusan kuwi dodo malah kagak nomor lho kok aku yo nyati menung kok aku yo nomor he setahun aku wis meneng yo tapi ndi sampean gak ada mencoba teko ning aku SMS aku nomorku pancet Facebookku pancet gak enak SMS to piye ge anu kok aku gak niat telepon to kok ngene iki tanggung jawab ya dia gak ada niatan telepon aku gak ada niatan SMS ku kok ngene iki tanggung jawab ya aku nek duwe ya aku ngetemne tapi berhubung awakmu sih koyo ngono Pak aku penipu ki lho rupane polos lek gak penipu kowe gak bakal ngeblokir aku yo, aku gak cili ae ngerti arek cili ae paham lho yo gak iso apa maksudnya ngeblokir meneh iku lain meneh nduk ojo sampe mati sampean wis sing tok saiki terus sampean gak aku tekok sepisan ae
mau sambang sama sanggupan murai bola aku mau sambang ya aku niat sanggup pak tinggal utang itu tetap utang tapi ya nah, langsung aku kayak ini niat teko hati murni apa lho kate ini pak jenis utang ya tapi lue. Aku juga tolong lho nek sampean kabeh membungkus kabeh pak bungkus nah aku matek aku ngono kuwi piye ya pokoke tak aku rata mata-mata lho ya. Lha iku nang ngono. Iya lagi ki mau ngomong ngenteni mati yo. Omongan iki berubah iki. Lho, lagi ki mau apa sebelumnya aku gak ada chatting gak awakmu ya setahun mesan kowe ngeblokir aku. Lagi ki mau aku ngomong ngenteni mati. Kok ono lho, tak tunggu wis. Malah lu ge sangu mati bareng ngono piye? Lho iya iku gawe aku gak ndungokne awak mati, aku kan ngomong iku kena ge sangu ku mati. Ya kan mending ngono. Oh gak ndungokne kowe mati. Omonganmu apik terus. Tapi nyawa kok. Mutar balikan fakta. Tapi aku mbuh kapan iso aku nyaur, aku pokoknya nyaur ngono. Wes, aku saiki mau ruwet. Sing utang sapa? Pokoke sampean ngomong. Ya lek ati-ati panjet ngono ya aku gak katanya lho, Pak, tenang. Ya sampean rumah sampe tanggungan, ya ta. Di tanggungan, ya sampean kae sewaktu-waktu sampean itu, ya lek pancen niat itu lu niat ngekae lho. Lah niat jangan kae tak ruwet. Lah aku niatnya api, tapi kok aneh-aneh sama gue omongan kok ngerim tok. Lah aku lu setahun meneng ya cangkemku ya ora enek opo-opo ya. Lho ya, lah aku wong niate kepis. Meneng aku. Ngono kuwi. Ngono to. Ora usah masalah setahun rong tahun. Niate nyaur ya nyaur. Sing utangi ngemis-ngemis, ora ngilingi lek ngutang. Ya terserah sampean nek Pak, aku gak sama anake sama pancet koyo ngono. Lah aku iki pancet piye? Aku lagi pertama iki ketemu karo kowe aku ngomong-ngomong cangkem punya apa? Omong punya apa? Mbok yes menungnya. Aku meneng. Aku nyaur yes nyaur meneng ngono. Iya tadi kayak anak tes kok kapan kapan bayar? Hah? Iya berarti kowe gak ngelapeh lo ya aku gak sembayar, yo aku gak dibayar. Wis pilih, wis. Gak dibayar ya. Wis ya. Aku gak dibayar kowe ngelapeh aku. Pancene gak bayar. Enggak apa-apa ramu segala. Iya, Stene. Yo, heeh. Wis. Wis yo, deal yo, gak ten bayar yo. Yo. Yo wis sak ikhlasna. Yo. Iki mau kejar Gusti Allah. Iya, Stene ya. Wis ya hayah kali ya. Nek ate anakmu ngrocos ae omong. Lah iki nek aja sama wis karo la ilah ilah wong iki. Pokoke lak tre oke yo Mbak, tak enteni aku de sampean duwe-duwit. Mbok ngono yo kok sampean akan dan sih. Kapan sampean ngomong lagi iki mau sampean ngomong makanya aku takut dene iki kapan tempo pirang wulan. Yo aja ngomong pirang wulan. Yo gak iso kudu tempo. Yo wes. Wes sabar aku. Lah, kurang sabar piye aku setahun meneng cangkemku. Lah yo wes, masih wong kabar kene iki senengan kakean utang, ha? Nyatane duwite wis kepangan kae. Ya terus senang awakmu mau terus ngomong pinter tak jawab. Yo ora pinter jawab. Ya terserah wes. Yo, kalau saya pinter-pinter kan ngomong. Lah ora sama gabung ngroco sae ngambil. Yo tanggung jawab kok ngono to wes. Terus kene niate tewe api aku nyaur malah kakean ngomong. Ngomong sange. Ya wong salah kudune ya tanggung jawab. Ya ngerti Pak lah tanggung jawab. Tapi yo aja koyo ngono. Wong ki mesti bakal sanduwe Pak Garo ndhuwur tok tak omongi. Wong darani wong salah ki ya meneng. Nek wong meneng tok lah dunjau-njau. Nek perang-perangan ngomong ya kapan nek marine. Ya kok gak gelem meneng juga. Kak kelam nang juga lagi pertama iki ketemu ya, lagi pertama iki marani ya. Sanggup sampean sanggup kali kok, Pak. Ya sanggup tapi lah saiki emang gak ono wis. Santeni lho ya. Iya, tapi aja sampe nagirine meneh, pokoknya aku beli duit mbuh duwene aku piro ya sama tak teri. Tapi aku njuk tulung omongane wis padha meneng. Leren padha leren ora sak kandhan aja. Aku njuk tulung ora sak ngatur-ngatur wis. Wis hitungan dinar ulan apa taun? Hah? Wis sembuh mak ku berteri yo iki. Nek omongan ngono gak kene. Bar yo ya tak golek-golekno. Lah lek ngono. Wis sampean entek yo karo kenek kapan. Yo guys, soalnya kan wis suwi juga. Lho masih suwi yo, masih. Ya masih yo. 20 tahun tapi opo kuwi? Ya berarti lek sampai tahunan 20 tahun kuwi gak niat bayar, gak sampai 20 tahun. Yo wis ditunggu. Janji ini.